Oke, ketemu lagi bersama Mas Don di Robes Channel. Kali ini Mas Don akan membantu ya menerangkan tentang jenis-jenis drone khususnya buat para pemula ya. Para pemula kan sering banyak beli drone-drone itu di apa ya, di online shop. Cuman banyak juga yang kejadian dikiranya drone itu siap terbang, taunya dronenya masih begini, masih kurang ini, kurang itu. Pokoknya banyak teman-teman pemula yang belum paham. Jadi di salah satu yang membingungkan teman-teman pilot drone pemula itu ketika belanja di sana suka ada kode ya. Kode BNF drone, RTF drone, PNP drone, DIE drone. Apa itu semua ya, itu sangat membingungkan ya bagi sebagian pemula, dan wajar saja ketika pemula membeli drone asal klik karena harganya murah, tahu-tahunya apa yang diharapkan, pengennya langsung terbang, pengen langsung seneng-seneng, tahunya masih kurang baterai, masih remote. Penjelasannya seperti apa bisa diwakilkan dengan slideshow gambar-gambar ya, nanti teman-teman tinggal lihat aja. Mas Don kasih sedikit gambaran ya. Oke, cekidot. Oke, item pertama ya, di sini kita lihat frame, lihat baterai ya, lihat motor, lihat flight control, PDB, lihat juga receivernya ya, lihat ESC-nya. Pokoknya macam-macam masih berantakan. Ini namanya DIE drone, do it yourself, artinya ya kerjakan sendiri, rakit sendiri, do it yourself atau DIE. Nah, berikut yang kedua ya, kita lihat ini drone-nya sudah dirakit ya, udah ada motor terpasang dalam frame, ESC-nya, VDB, flight control dan lain-lain. Tetapi di sini Mas Don tidak lihat ya baterai ataupun remote ya. Tentu saja berarti ini PNP drone ya. Plug and play, yang di plug dipasang di situ, tentu saja baterainya ya, receivernya dan remote ya baru siap terbang. Ini dia tipenya ya, atau kodenya yang begini-begini, PNP. Nah, kalau ini udah ada baterai. Kalau yang nampak seperti ini di penjualan-penjualan, berarti ini namanya BNF drone. BNF, bind and fly, berarti ini tinggal dibinding langsung terbang ya. Tentu saja remote-nya harus punya terlebih dahulu ya. Jadi binding terbang. Ya, kalau yang ini remote sudah ada ya. Drone-nya udah berbentuk, charger udah ada pula ya. Tentu saja kalau yang seperti ini namanya RTF drone, ready to fly drone. Nah, kalau yang ini ready to fly, atau bisa disebut juga ready to race drone ya, karena udah ada itu ya Google-nya ya. Oke, berikutnya sama ini juga ya, ready to fly atau ready to race. Terima kasih, salam terbang Mas Don Robes Channel.